sini saya juga ditemenin oleh kawan-kawan saya. Saya Bagus. Saya Aldi. Dan gua Rizky. Woi, mana nih punya channel? Mana? Mana punya channel? Mana yang punya channel? Yang punya channel, yang punya channel. Ayo cepat. Oke. Oke, jadi kali ini kita jelasin gimana caranya foto light trail. Light trail ini yang terpenting adalah shutter speed-nya. Kita harus menggunakan shutter speed serendah mungkin atau selambat mungkin. Biasa juga disebut dengan long exposure. Untuk membuat shutter speed yang lambat, kita harus menggunakan aperture yang cukup besar angkanya supaya foto lebih gelap atau tidak terjadi over exposure, dan gunakan ISO terkecil. Dan ini adalah contoh fotonya. Beberapa tips untuk foto timelapse yaitu gunakan picture tail landscape. Saya di sini menggunakan saturation-nya dipenuhkan dan yang lainnya tetap seperti biasa. Untuk saran selanjutnya, gunakan timer agar tidak terjadi goyang pada foto. Dan yang terakhir, gunakan kualitas foto raw agar lebih baik untuk diedit. Terima kasih sudah nonton video ini. Like, comment, dan subscribe.